Media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran.
Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Gerheber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Gerheber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel.
Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Gerheber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Gerheber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di Jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan,
mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di Rumah Sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di Rumah Sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Dvir Heber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Dvir Heber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelasan yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri.
Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran.
Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Rephaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Rephaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Rephaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Dvir Heber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Dvir Heber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel.
Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Dvir Heber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Dvir Heber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di Jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di Rumah Sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di Rumah Sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di Rumah Sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan
mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di Rumah Sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di Rumah Sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan pasukan khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Dvir Heber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Dvir Heber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelasan yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri.
Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di Rumah Sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di Rumah Sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di Rumah Sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Qudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di Rumah Sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di Rumah Sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran.
Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Dvir Heber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Dvir Heber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelasan yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di Rumah Sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di Rumah Sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di Rumah Sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di Rumah Sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di Rumah Sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel.
Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Dvir Heber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Dvir Heber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di Jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di Rumah Sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di Rumah Sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan
mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu, dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di Rumah Sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di Rumah Sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan pasukan khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Gerheber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Gerheber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri.
Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran.
Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Rephaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Rephaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Rephaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Gerheber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Gerheber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar X Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel.
Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan pasukan khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Dvir Heber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Dvir Heber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelasan yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di Jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan
mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di Rumah Sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di Rumah Sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan pasukan khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Gerheber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Gerheber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelasan yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri.
Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo J-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran.
Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Verheber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Verheber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel.
Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Dvir Heber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Dvir Heber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di Jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan,
mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di Rumah Sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di Rumah Sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar berresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan pasukan khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Dvir Heber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Dvir Heber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelasan yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri.
Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran.
Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Gerheber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Gerheber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel.
Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan Pasukan Khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Gerheber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Gerheber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelas yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri. Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di Jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar ex-Al-Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Kudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan,
mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di Rumah Sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di Rumah Sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa kuburan massal lainnya sebelumnya telah ditemukan di rumah sakit tersebut, kompleks medis terbesar di Gaza. Serangan Iran terhadap pangkalan udara gurun Israel pekan ini sebagian bagian dari serangan Teheran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu telah merusak taxiway. Itu menunjukkan serangan Iran mampu menarget pangkalan strategi Israel berdasarkan gambar satelit yang dianalisis oleh The Associated Press. Kerusakan keseluruhan yang terjadi di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan tergolong sangat besar. Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik dan juga rudal jelajah, pertahanan udara dan juga jet tempur Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris dan juga negara tetangganya, Yordania, berhasil melakukan beberapa penembakan jatuh terhadap Iran. Namun banyak juga serangan Iran yang menembus pertahanan Israel. Serangan Iran itu menunjukkan kesediaan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel ketika ketegangan masih tinggi di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan Israel pada hari Jumat terhadap Isfahan Iran dan tanggapan rendah Teheran terhadap serangan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara ingin menghentikan perang bayangan mereka yang sudah berlangsung lama untuk saat ini. Meskipun risiko konflik yang lebih luas itu akan masih ada. Gambar Planet Labs PBC yang diambil pada hari Jumat untuk AP menunjukkan lapisan aspal baru melintasi jalur taksi dekat hanggar di bagian selatan pangkalan udara Nevatim sekitar 65 km. Surat kabar harian Haaretz yang menerbitkan gambar-gambar beresolusi lebih rendah dari situs tersebut pada hari Kamis mengidentifikasi hanggar di dekatnya sebagai tempat tinggal pesawat kargo C-130 yang diterbangkan oleh skuadron transportasi. Citra satelit tersebut sesuai dengan rekaman yang sebelumnya dirilis oleh militer Israel yang menunjukkan peralatan konstruksi sedang bekerja di taxiway yang rusak. Sebuah hanggar di latar belakang video mencerminkan apa yang terlihat di dekatnya. Gambar lain yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan lubang di bagian pasir dan juga kerusakan di bawah tembok yang dikatakan berasal dari serangan Iran itu. Operasi ini menjadi tanda kerusakan ataupun kekuatan Republik Islam dan angkatan bersenjatanya, kata Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat. Itu juga menunjukkan tekad baja bangsa kita dan pemimpin. Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan pasukan khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat Komandan pasukan khusus Israel mengundurkan diri setelah penyerangan yang dilakukan Iran. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel yang dikenal dengan unit Refaim atau hantu ini disampaikan saat tengah menjalankan tugasnya di Gaza. Kantor berita IRNA mengatakan bahwa Komandan Pasukan Khusus Israel yang bernama Devir Haifar mengundurkan diri menyusul dua pejabat senior Israel yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Adapun dua pejabat senior Israel yang mengundurkan diri adalah Kepala Cabang Intelijen Militer Angkatan Darat dan Komandan Korps Pusat Angkatan Darat. Pengunduran diri Komandan Pasukan Khusus Israel ini juga disampaikan oleh beberapa media Israel, di mana Komandan Refaim ini merupakan salah satu anggota tentara Israel yang ikut ambil bagian sejak awal invasi darat ke Gaza. Pengunduran diri dari Kolonel Gerheber setelah dirinya memberitahu atasannya bahwa ia bermaksud mengundurkan diri. Tindakan Kolonel Gerheber menyusul langkah Aharon Halifa, Kepala Departemen Intelijen Militer Rezim Zionis, Herzi Halevi selaku Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Ronin Bar yang merupakan Kepala Badan Mata-Mata Internal. Sedangkan pengunduran diri Halifa hingga saat ini masih belum dilakukan karena menunggu penunjukan penggantinya. Pemerintah Israel mengatakan belum memberikan penjelasan yang lebih detail alasan banyaknya tokoh penting di tubuh angkatannya yang pengunduran diri.
Akan tetapi beberapa media Israel mengatakan bahwa pengunduran diri mereka tidak lepas dari kegagalan menghentikan Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh gerakan perlawanan Hamas Palestina. Sedangkan spekulasi lain dari beberapa media Israel menyebutkan bahwa pengunduran diri para petinggi militer Israel juga tak lepas dari kegagalan rezim tersebut dalam mencapai target setelah lebih dari 6 bulan melakukan perang genosida di jalur Gaza. Selama periode ini, rezim Zionis tidak mencapai apapun selain kejahatan, pembantaian, perusakan, kejahatan perang, pelanggaran hukum internasional, pemboman organisasi bantuan dan kelaparan di wilayah Gaza. Kuburan massal ditemukan di Gaza. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel. Penemuan kuburan massal di rumah sakit Nasser diketahui terjadi pada Sabtu 20 April lalu oleh masyarakat setempat. Setelah melakukan pencarian dan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa organ ratusan jasad di rumah sakit Nasser hilang. Ratusan jasad warga Gaza ditemukan di rumah sakit Nasser wilayah Khan Yunis setelah ditinggalkan oleh pasukan Israel, tangkapan layar X Al Faris Emirati. Bahkan pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga dikuliti oleh Zionis yang menduduki wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Ashraf Al-Qudra yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan pada hari Senin 23 April bahwa puluhan mayat yang digali dari kuburan massal telah dipenggal dan organ serta kulitnya diambil. Penemuan kuburan massal pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu hingga Senin. Tidak hanya di rumah sakit Nasser, minggu lalu kuburan massal ditemukan di rumah sakit Al-Shifa setelah lokasi tersebut ditinggalkan oleh pasukan Israel. Beberapa